Halo teman-teman, selamat datang di channel Kids Game TV. Di video kali ini, kita mau bermain game pesta dapur. Yuk langsung aja kita mulai gamenya. Nah, ini dia alat-alat masak yang ada di dapur. Lucu-lucu banget ya teman-teman. Jadi ceritanya alat-alat masak ini mau mengikuti kompetensi keterampilan memasak. Mereka mau melihat siapa yang paling jago di antara mereka. Oke, kali ini kita akan memilih alat pembuat jus atau blender. Kata si blender, dia dapat membuat jus buah dan jus sayuran. Kali ini kita akan membuat jus buah-buahan. Kita siapkan dulu buah-buahannya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada buah strawberry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya ada buah apel. Apelnya kita potong-potong dulu ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan ke dalam piring. Sekarang ayo kita buat jus buah. Masukkan stroberi ke dalam blender. Masukkan juga buah apel. Kemudian kita tutup blendernya dan nyalakan tombolnya. Selesai, tuangkan jus ke dalam gelas. Duh, blendernya kotor sekali. Sekarang kita harus mencuci blendernya supaya dia tetap cantik saat naik ke panggung. Tuangkan sabun pencuci piring di atas spons. Kemudian gosokkan spons pada blendernya. Sekarang kita bilas sampai bersih. Jangan lupa kita lap blendernya sampai kering. Oke, selesai. Sekarang blendernya siap naik ke atas panggung. Wah, hebat! Blender mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya ya. Dadah!